hanya ada dua kiper kelas dunia, satu Levi Yasin dan satu lainnya adalah seorang pemuda asal Jerman yang bermain di Manchester City. Itulah yang dikatakan seorang penjaga gawang terbaik sepanjang masa, Levi Yasin, untuk menggambarkan betapa hebat kiper legendaris Manchester City, Bert Trautmann. Ya, Bert Trautmann, seorang penjaga gawang Manchester City yang merupakan mantan tentara Nazi. Kisah unik sekaligus heroik Bert Trautmann begitu melegenda dan turut mewarnai sejarah sepak bola Inggris, khususnya Manchester City. Bert Trautmann lahir di Bremen, Jerman pada 23 Oktober 1923. Di usia muda, Trautmann tergabung bersama organisasi yang berfokus pada bidang olahraga yang diisi oleh anak-anak berusia 10-14 tahun yang dinamai organisasi Jungflok. Anggota dari organisasi itu nantinya akan dijadikan sebagai tentara Nazi. Saat memasuki usia dewasa, Trautmann menjelma menjadi sosok andalan bagi pasukan Nazi saat bertugas sebagai penerjun payung. Dia bahkan meraih 5 medali untuk aksinya di Front Timur. Namun citranya seketika berubah. Dia dianggap sebagai pembelot setelah memutuskan untuk pulang ke Bremen. Lebih apesnya lagi, dirinya tertangkap oleh tentara Inggris. Trautmann pun berakhir di penjara Merbury. Namun, Trautmann tak akan menyangka bahwa tertangkapnya dia oleh tentara Inggris itu akan merubah nasibnya untuk selamanya. Di penjara, di setiap sesi olahraga, Trautmann menghabiskan waktu bermain sepak bola bersama tahanan lainnya. Dia bertindak sebagai penjaga gawang, dan dia sangat berbakat di bidang itu. Teman-temannya kerap menantang Trautmann untuk menyelamatkan tendangan penalti. Trautmann tak gentar sedikit pun. Dia merasa bahwa setiap latihan militernya sebagai penerjun payung membuatnya mengetahui bagaimana cara melompat dan menjatuhkan diri yang benar. Pelatih St. Helens Town, klub lokal setempat, mengetahui bakat luar biasa yang dimiliki Trautmann. Dia pun menawarkan Trautmann untuk bergabung bersama timnya. Trautmann senang bukan kepalang. Dia pun menerima tawaran itu. Bert Trautmann mengikuti pertandingan demi pertandingan bersama St. Helens Town dan selalu tampil memukau. Dia dengan mudah mendapatkan cinta dari fans di sana. World War II finally was over. Let us pray that peace be now restored to the world. Setelah Perang Dunia berakhir, Trautmann menolak untuk pulang ke Jerman. Baginya, dia telah menemukan hidup yang baru. Trautmann menikahi gadis lokal yang juga adalah anak dari pengurus klub St. Helens Town bernama Margaret Fryer. Dan hidupnya semakin bahagia di sana. Bersama St. Helens Town, kemampuan Trautmann sebagai penjaga gawang terus berkembang pesat. Ketenangan sekaligus keberaniannya di bawah mistar membuat fans kian mengelu-elukan namanya. Bagi klub itu, tak ada yang seperti Trautmann sebelumnya. Cerita kehebatan Trautmann kala itu terdengar oleh pihak Manchester City. Sehingga mereka mengajak St. Helens untuk melakukan pertandingan uji coba. Dan benar saja, di pertandingan itu, Trautmann tampil begitu memukau. Meski kebobolan 2 gol, namun itu tak mengurangi minat Manchester City untuk merekrutnya bergabung. 6 bulan setelah laga itu, pada 7 Oktober 1949, Bert Trautmann resmi menjadi pemain Manchester City. Keputusan Manchester City untuk mendatangkan Trautmann yang merupakan mantan tentara Nazi mendapat pertentangan dari para fans. Dan Trautmann dicibir habis-habisan ketika itu. Penolakan juga datang dari komunitas Yahudi kota Manchester. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan tentara Nazi di masa Perang Dunia Kedua tak akan termaafkan. Pihak fans pun meminta diadakan pertemuan bersama pihak klub dan komunitas kota. Di pertemuan itu, Bert Trautmann mengatakan bahwa dirinya semasa muda tak bisa untuk tak memilih jadi tentara Nazi. Dia tahu itu salah. Dan dia hanya meminta maaf atas semuanya dan berusaha untuk jadi lebih baik. Namun beruntung, rekan-rekan timnya menunjukkan sikap yang berbeda. Mereka begitu hangat menyambut kedatangan Trautmann. Eric Westwood, kapten Manchester City saat itu, yang merupakan mantan tentara Inggris berkata, "Tidak ada perang di ruang ganti tim." Pada 19 November 1949, Trautmann menjalani debutnya bersama Manchester City. Sebagian fans mulai menerima kehadirannya.
namun sebagian lagi terus mencemoohnya dan meneriakinya dengan sebutan Nazi. Namun itu tak membuat mental Trautmann ciut. Dia terus berusaha melakukan yang terbaik untuk menjaga gawang City dari kebobolan. Laga demi laga pun dijalani Trautmann bersama City. Cemoohan-cemoohan pun kian luntur seiring berjalannya waktu, karena dia terus memukau fans dengan aksi-aksinya. Bert Trautmann adalah sosok sempurna di bawah Mister Gawang Manchester City. Ketenangan, keberanian, kelincahan dan refleks dalam membaca arah bola, serta postur tinggi tegap yang menunjang untuk melakukan lompatan tinggi membuat lawan sulit membobol gawangnya. Dia juga terkenal dengan lemparannya yang membuat serangan balik Manchester City menjadi mematikan. Trautmann pun menjelma menjadi kiper yang disegani di Inggris. Bahkan tak jarang penampilannya mendapat tepuk tangan dari fans lawan. Pada tahun 1955, Bert Trautmann mampu menghantarkan Manchester City ke final Piala FA. Meski kalah melawan Newcastle United dengan skor 3-1, dirinya mencatatkan rekor sebagai pemain Jerman pertama yang tampil di final Piala FA. Setahun berselang, Trautmann dan Manchester City kembali tampil di final Piala FA. Kali ini mereka menghadapi Birmingham. Laga inilah yang menjadi titik balik bagi Bert Trautmann, di mana dia akan semakin dicintai dan namanya melegenda berkat aksi heroiknya. Saat itu di babak pertama, kedua tim bermain imbang 1-1. Di babak kedua, City mampu mencetak 2 gol tambahan. Mereka unggul 3-1. Birmingham yang tak mau kalah mengeluarkan segenap kemampuan mereka dengan menyerang pertahanan City secara bertubi-tubi. Namun Trautmann terlalu kokoh dan sulit ditembus. Pada menit 75, insiden terjadi. Bert Trautmann yang hendak menyelamatkan bola bertabrakan dengan Peter Murphy dari Birmingham. Kaki Murphy mengenai kepala Trautmann dan lututnya mengenai leher Trautmann. Sejenak Bert Trautmann terbaring lemas dan tak sadarkan diri. Tim medis kemudian menghampiri. Namun setelah itu, Trautmann berdiri dan berkata, "Aku tidak apa-apa." Trautmann memilih melanjutkan pertandingan, meski sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan untuk berdiri pun, dia harus bersandar pada tiang gawang. Karena jika dirinya berhenti, maka City akan bermain dengan 10 orang. Ya, aturan Piala FA saat itu memang tak ada pergantian. Dia hanya tak mau kemenangan City sirna di 15 menit sisa pertandingan. Dengan rasa sakit yang dideritanya, Trautmann masih mampu melakukan penyelamatan-penyelamatan penting hingga akhirnya peluit panjang berbunyi dan City menjadi juara Piala FA 1956. United hold the championship and now City have the cup. The spectacular double magnificently earned. Now Roy Paul takes the precious cup from Her Majesty. Once again the experts have been proved wrong. Setelah pertandingan itu, Trautmann dirawat di rumah sakit dan setelah 3 hari keluarlah hasil X-ray yang menunjukkan kondisi tulang lehernya. Di pertandingan itu, tulang leher Trautmann benar-benar patah dan hanya menyisakan 2 otot penyokong. Dan itulah yang membuat Trautmann bertahan. Dokter berkata, jika saja 2 penyokong itu putus, maka Trautmann tak akan tertolong. Perjuangan itulah yang menjadikannya begitu dicintai dan dianggap legenda oleh fans Manchester City. Pada 1964, Trautmann memutuskan pensiun setelah 15 tahun membela Manchester City. 60.000 penonton memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan terakhirnya. Bert Trautmann memang kiper hebat yang bahkan Lev Yashin saja menempatkan posisi dirinya dengan Trautmann di level yang sama, meski gelarnya tak semelimpah legenda Uni Soviet itu. Pada 1956, dia mendapatkan penghargaan pemain terbaik tahunan versi FWA. Yang mana itu pertama kalinya penghargaan itu dimenangkan oleh seorang penjaga gawang. Pada 2005, namanya masuk dalam English Football Hall of Fame dan Germany Sport Hall of Fame pada 2006. Bert Trautmann menghabiskan masa tuanya di Spanyol dan meninggal pada 19 Juli 2013 di usia 90 tahun. Berkat kegigihannya di masa lalu, Bert Trautmann yang semula dibenci, dicaci karena fakta bahwa dia adalah mantan tentara Nazi, mampu membalikkan keadaan. Semua orang jadi menghormatinya dan namanya abadi di hati fans Manchester City. Sepak bola sejatinya membawa perdamaian. Bert Trautmann yang merupakan musuh Inggris dulunya
berubah menjadi pahlawan di sana. Dia juga kerap disebut sebagai salah satu simbol perdamaian bagi Inggris dan Jerman. Dan dia memang layak untuk itu.